Bersempena Tahun Maulid Kelantan yang ke-12, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan akan mengadakan program Karnival Seni Budaya Kelantan bermula pada 27 hingga 30 April ini. Program tersebut akan diadakan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad yang ke-4 dan beberapa tempat di sekitar termasuk di Padang Perdana. Sehubungan itu, Yang Berhormat Dato' Tan Kajuddin Hassan turut melancarkan Karnival Jamboree Volkswagen dan Vespa yang akan diadakan pada 4 dan 5 Mei ini bertempat di Lembah Sirih, Kota Baru. Jamboree Volkswagen dan Karnival Vespa sebanyak 500, lebih kurang 500 buah Volkswagen daripada seluruh negara dan juga Thailand serta Singapura dan Indonesia akan mengambil bahagian, dan sebanyak 2,000, minimum 2,000 buah Vespa juga daripada seluruh negara dan juga Singapura serta mungkin ada daripada Thailand akan mengambil bahagian. Ini program dua dalam satu pada satu masa. Itu pada masa itu juga akan ada program Walk With Me, kan? Jadi itu akan diadakan pada 3 hingga 5 hari bulan Mei. Semua program ini dimasukkan di dalam kalender pelancongan Tahun Melawat Kelantan, termasuk Walk With Me yang akan disertai oleh Tuanku Sultan ini. Penganjurnya mohon supaya masuk dalam kalender Tahun Melawat Kelantan, dan semua program ini dibiayai oleh Kerajaan Negeri Kelantan sempena Tahun Melawat Kelantan ini. Jadi saya menyerulah pihak media supaya membantu kita menyebarkan, menyiarkan mengenai program ini, dan juga melalui siaran itu kita harap sambutan yang begitu hangat akan diberikan dalam program-program kita ini. Fahmi Yusof untuk RTV.